Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat ramuan dari sebuah pasta gigi ya, yang bisa mencerahkan kulit kita atau memutihkan kulit wajah kita hanya dengan menggunakan pasta gigi yang biasa kita gunakan untuk menggosok gigi. Dan juga kita membutuhkan sebuah air lemon ya. Di sini ada 1 sendok air lemon. Nah, langsung saja kita masukkan pasta giginya ke dalam sebuah wadah. Kalian bisa mempergunakan pasta gigi merek apa saja ya. Tidak sesuai dengan video saya pun tidak apa-apa, asal pasta gigi. Asal jangan pasta gigi untuk perokok, jangan. Nah, lalu kita masukkan 1 sendok makan air lemon ya. Di sini air perasan jeruk lemon. Nah, setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, nanti kalian bisa gunakan sebagai masker selama 30 menit dan rasakan khasiatnya. Kalian bisa rutin menggunakannya seminggu 2 kali ya, dengan mempergunakan pasta gigi dan air lemon ini. Maka kulit wajah kalian bisa kinclong, bisa lebih putih dari sebelumnya. Nah, terus kita aduk sampai benar-benar rata. Dan terbukti teman-teman ya, hanya dengan mempergunakan pasta gigi, kulit kalian bisa menjadi lebih bersih, bahkan bisa menghilangkan komedo ya. Semoga bermanfaat teman-teman tips dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.